Udah berapa lama? Satu bulan. Ini jualan ke mana saja nih? Ke Koramil, Panyingkiran, Cirebon, Asalang. Uangnya buat beli apa? Kumpulin aja ke mama buat modal, bisa buat jualan lagi. Kalau untuk sekolah, buat beli kuota gak uangnya? Belajar online kan ya? Iya. Buat beli kuota uangnya? Sama beli tokan listrik. Oh, tokan listrik ya. Ada nggak temuan dari teman untuk jualan ini? Ada nggak omongan dari teman-teman? Gak malu sama teman-teman itu saat jualan? Gak mau main? Kenapa? Ya karena punya mama dan adik. Kasian ya. Oh, punya adik juga ya. Ini kemauan sendiri? Mau sampai kapan nih, Pak, belajar jualan? Sampai bapak pulang. Sampai bapak pulang ya? Sehari berapa minuman yang terjual? Kadang 48 atau 50. Bulak balik gini kalau habis tar balik lagi ke rumah tuh berapa kali balik? Kadang 4 sampai 5. Sampai jam berapa jual? Sampai ke habis. Untuk berdagang. Sejak bapaknya pergi ke Bandung kuli bangunan. Kuli bangunan. Berarti udah lama, Bu? Udah satu bulan. Terus ini biasanya anak ibu menjajakan dagangannya kemana aja, Bu? Sekeliling sekitar sini aja, kampung ini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 6 pagi, jam 6 sore. Itu bawaan yang didagangkannya apa aja, Bu? Es buah aja. Iya. Terus ada ini enggak, misalkan ada keluh kesah dari anaknya ketika pulang berdagang gitu. Ya, keluh kesahnya suka ada yang menghina aja dia, tapi dia mah ya enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa ya, udah biasa. Di sini anaknya sekolah kelas berapa, Bu? Kelas 6 SD. Ya. Di sini ini tinggal sendiri, Bu. Iya, bikinan sendiri. Anaknya ada berdagang ingin sendiri gitu. Iya, ingin sendiri. Bu, di sini tinggal rumah sendiri atau gimana, Bu? Ngontrak. Berapa itu, Bu? 500.000 per bulan. Ini jualan biasa membawa berapa, Bu, ini untuk? Ya. Anaknya menjual untuk berapa? Harganya berapa, Bu? 3.000. Rp3.000. Suka habis itu, ya? Alhamdulillah habis. Bu, sekali dagang dapat berapa, Bu? Sekali dagang 100.000.